Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, so hari ini kita bertemu lagi dalam satu video tutorial DIY bersama channel saya lah, Kimi Mops. Okey. So pada yang belum subscribe tu, minta tolong subscribe, like dan komen video yang akan datang, dan termasuk yang video yang inilah. Nanti tolong subscribe sekali. Okey, so hari ni saya nak buat tutorial. Tutorial macam mana kita nak adjust handbrake. Okey, handbrake Proton Inspira 2.0 1.8. Dia sama jelah. Okey, kalau anda semua tengok, saya punya handbrake ni macam dah terlalu tinggi sangat. Ini bila kita drop, kita lepaskan. Okey, ni untuk kita naikkan. Ini yang paling ketat lah. Okey. Kalau anda semua tengok, tinggi tu. Macam roket. Okey, so saya akan ajar macam mana kita nak adjust bagi handbrake tu dia rendah lah. Maknanya ini yang kita lepas, maknanya mungkin paras-paras ni je ke dah ketat. Cantik lah kan, orang kata sikit je lah kan. Tak adalah sampai macam ni kan. Ni tinggi sangat. Okey, jom kita sambung. Okey, first kali kita kena cabut center console ni lah. Okey, center console ni kita kena cabut. First kita buka dulu armrest macam ni. Lepas tu kita just tarik-tarik je. Kita tarik, kita buka, naikkan dulu. Okey, kita cabut. Okey, anda semua nampak tak dia punya skru kat sini? Ni skru dia depan hujung jari saya ni. So kita adjust kat sini lah, orang kata lever tu. Okey, so tools yang kita perlukan, spanner 10. Okey, spanner 10. Spanner 10 untuk kita adjust lever ni. Okey, so kita just ketatkanlah. Okey, so untuk ketatkan kita kena ikut pusingan jam. Okey, ikut pusingan jam daripada kanan ke kiri pusing skru tu. Okey, sampai dia okeylah. Lepas tu bila kita dah pusing-pusing, kita angkat lah. Maknanya kita tengok kan, masih tinggi ke ataupun rendah ke. So kalau rasa tinggi lagi, kita pusing lagi lah sampai kita berpuas hati. Okey, dah pusing-pusing tu, kita try lah tengok okey tak. Ni nampak dia dah rendah sikit kan. Tadi kan lagi tinggi macam ni. Ni dia dah rendah sikit. Okey, so saya nak rendahkan sikit lagi. Okay. So maknanya dah ngam ni, dah cun lah. Maknanya tak ada tinggi sangat kan. Okey. So semoga kita berjumpa lagi di lain video tutorial. Jangan lupa like, komen video ini dan subscribe channel saya, Kimi Mops. Okey. Semoga kita jumpa lagi di lain video tutorial. Assalamualaikum.